Studio, nama aku Gaida Salma. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial make up spesial buat lebaran, tapi sebenarnya bisa buat dipakai kapan aja sih. Cuma karena udah mau lebaran, jadi aku mau bikin video tutorial make up eat make up look. Okay? By the way, sorry banget guys, belum sempat bikin a day in my life lagi. Padahal kalian udah kayak, "Udah kapan bikin a day in my life lagi?" Tapi aku belum sempat bikin karena satu dan lain hal. Salah satunya SNBT, bener lagi SNBT kan. Nah, tapi kalau tutorial make up ini kan kayak set jadi gitu. Jadi kayak aman lah. Okay, without any further ado, let's get started. Pertama-tama, kalian harus pastiin muka kalian tuh bersih, tangan kalian tuh bersih. Nah, abis itu jangan lupa buat skin prep. Sebenarnya ini malam, karena aku baru sempet shoot juga malam. Jadi aku pakai moisturizer aja. Tapi kalau misalnya kalian pagi-pagi, jangan lupa pakai sunscreen ya. Ini dia nggak kering guys dan nggak cakey. Aku pakai moisturizernya Skinbetik yang ini. Kalau misalnya pagi-pagi, aku pakai sunscreen ini atau ini biasanya Skin TV atau Skin Aqua. Tapi berhubung ini aku make upnya malam-malam, jadi aku skip part ini dulu. Oke, okay? Kita pakai ini biar unch. Sejujurnya, bulat banget guys. Nah udah, mari kita mulai. Kita setelah dulu pakai setting spray ini udah kayak mau habis. Ini dari BLP, bagus banget guys. Tuh aku pakai foundation dari Makeover. Ini yang Power Stay Weightless Liquid Foundation yang shade N20 Ivory. Kalian jangan heran ya kalau aku tuh setiap saat pakai jam tangan. Tuh kita total ke muka. Ini kalian sesuaiin sama shade kulit kalian ya guys, sama warna kulit kalian maksudnya. Kalian bisa juga ganti pakai cushion buat base-nya ya. Maksudnya kalian bisa pakai foundation, bisa pakai cushion, pakai yang biasa kalian pakai aja make up-nya. Terus kita ratain pakai puff. Ini puff dari Pink Flash baru beli. So cute and fluffy. Kita semprot lagi kali ya biar lebih gampang di blend. Gampang banget diratain ya guys. Ini udah pakai foundationnya. Lanjut kita ke step berikutnya, concealer. Power Stay Total Cover Liquid Concealer yang light to medium shade 2. Aku biasanya kalau pakai concealer cuman di bawah mata sama bawah hidung buat cover yang gelap-gelap. Dikit aja malah di sini. Kemasannya, kalian suka merah-merah. Sama kalau ada bekas jerawat bisa di cover juga. Ratain. Ratain pakai ini, kita semprot ininya pakai setting spray. Enak banget deh, fluffy banget. Okay. Next, ini blush. Ini yang Wardah Color Fit shade 2. Itu cream blush guys. Kita langsung aja pakai di sini. Setelah diratain pakai jari aja. Foundation udah, concealer udah, blush udah. Sekarang lanjut pakai eyeshadow dari Pink Flash yang ini. Ini tuh yang 03. Terus ini brushnya juga dari Pink Flash ya guys. Aku mau pakai yang The Moment of Truth. Aku harus pilih. Pakai ini sama
ini. Next aku mau pakai ini di bagian yang agak luar. Smudge sedikit pakai jari. Bagus gak sih? Aku mau kasih glitter-glitter dikit. Aku pakai yang ini guys. I'm not good at eye makeup, tapi kayak boleh lah ya. Terus kita jepit bulu matanya. Terus aku pakai maskara dari Maybelline yang Hyper Curl ini. Wow. Dia bener-bener gak ngegumpal guys. Off. Sumpah, bagus. Langsung kayak panjang gitu bulu matanya. Aku mau jepit lagi abis pakai maskara. Oh my god. Jadi super nice guys. Buat lip produknya aku pakai dari YOU. Ini yang Cloud Touch Juicy Tint yang Bubbly Peach. Tapi aku mau pakai concealer dulu deh di bagian atas sama bawah. Kita ratain pakai puff yang tadi, yang ini. Okay, enough. Terus kita apply yang ini tadi. Karena lebaran, jadi aku maunya tuh pakai lip tint aja, nggak usah yang ribet-ribet. Langsung kayak sok-sok jadi. Yay, set lagi pakai ini. Ini buat kalian yang mau lihat makeup fixer by Lizzy Paraya. Nah kalau udah kita set pakai bedak. Kalian bisa set pakai loose powder atau compact powder atau two-way cake atau apapun itu yang kalian punya di rumah. Tapi aku pakai ini blur and cover two-way cake dari Luxe Crème yang shade butter cream. Pakai brush aja karena aku malas pakai puffnya. Ini. Atas ini. Kalian harus lihat perbedaannya sebelum dan sesudah di set pakai bedak ini. Nih. Tuh. Langsung kayak ngeblur gitu hasilnya, guys. Tuh lihat, ini tuh masih kayak glossy gitu. Ini lebih matte. Okay, udah. Kita sisir-sisir aja lah. Tadaa. Ini hasilnya. Ini lebaran ebel banget gak sih? Sebentar, aku mau ganti kerudung dulu. Tada! So, here is the final look.
banget recreate makeup look ini dan tag aku di Instagram @gaidas. Comment down below kalau kalian suka makeup look ini atau misalnya kalian mau request makeup look lain atau video lain juga boleh banget. Kalian bisa komen di bawah. So that's it for today. Hope you guys enjoy this video. Don't forget to give a thumbs up and subscribe. See you guys next time. Bye.